Jangan panaskan Dewan Adun Ajil. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun diingatkan agar tidak mengundang perselisihan yang boleh memanaskan Dewan sepanjang mesyuarat kedua penggal ke-14 bajet di Dewan Undangan Negeri Wisma Ridman, Kuala Terengganu. Kenyataan tersebut disuarakan Adun Ajil Maliaman Kasim yang menyarankan agar wakil rakyat bersidang mengelakkan kebangkitan isu lapuk dan memfokuskan perbincangan perbahasan bajet. Untuk mengetengahkan satu produk politik yang matang supaya menarik perhatian mereka. Kalau kita kata kita jual produk politik kita dalam situasi kita duduk balah, kita duduk nak cuba nak kekoh ke apa ke, sedangkan budak-budak muda ni dia boleh bergaul mesra tanpa mengira politik. Maknanya mu anak orang PAH ke, anak orang UMNO ke, mereka boleh duduk semeja untuk minum air bersama, naik motor bersama, gimari-gimari bersama. Kalau kita ni di peringkat orang yang matang gini, kalau kita mengeluarkan satu produk politik kita, kita pamerkan satu sikap yang kita kata tak berapa comel, mungkin akan memberi kesan kepada generasi muda ni, dia mikir mengenai cara politik lah, balah, baik rasa cara. Jadi sebab itulah saya rasa dari satu sudut kita mesti melihat satu perhubungan politik yang lebih matang. Terdahulu, Wakil Hulu Besut Nawi Muhammad membangkitkan isu politik dihadapi di pilihan raya negeri Melaka, iaitu muafakat nasional antara PAS dan UMNO yang tidak lagi selari boleh menyebabkan perpecahan Melayu Islam seperti peristiwa sembahyang dua imam pada tahun 1980-an dahulu. Namun kenyataan ini dibidas oleh Adun Tepuh Hishamuddin Abdul Karim yang menjelaskan Wakil Hulu Besut perlu merujuk piagam muafakat nasional dan perhalusi semua isinya bagi melihat sejauh mana dakwaan yang dibuatnya. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu, Datuk Haji Yahya Ali turut mengingatkan ahli yang berhormat agar mengikuti standing orders, iaitu mana-mana pihak tidak boleh menggunakan peluang untuk bercakap perkara yang tidak perlu.